Assalamualaikum. Balik lagi di channel saya. Pada video kali ini saya akan bagikan video Prince Metin di majlis pengaruniaan kurnia pribadi dari Sultan Brunei. Prince Metin menjadi perwakilan untuk menyampaikan pengaruniaan kurnia pribadi dari Baginda Sultan Hassanal Bolkiah di daerah Tutong Brunei. Dilansir dari Borneo Bulletin, para penerima hadiah pribadi dari Yang Mulia Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wadaulah Ibni A. Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Airi Wadien, Sultan dan Yang di-Pertuan Brunei Darussalam di daerah Tutong kemarin mengucapkan terima kasih atas bantuan yang sangat dibutuhkan untuk meringankan beban mereka untuk perayaan Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Yang Mulia Pangeran Abdul Metin, bertindak sebagai perwakilan pribadi Yang Mulia, menyampaikan kurnia kepada penerima di daerah Tutong. Semoga anggota kerajaan Brunei terutama Raja Brunei sehat selalu dan panjang umur dan makin dicintai oleh rakyatnya. Amin. Okey, sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam. Majlis dimulakan dengan baca surah Al-Fatihah dan doa selamat yang dipimpin oleh Yang Arif Datuk Sri Setia Awang Haji Zaini bin Haji Talib. Wa ahfadahu wa ikhwatahu wa fili subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Di majlis tersebut, Dunyan Teramat Mulia Paduka Seri Pengina Muda Abdul Matin telah berkenan menyampaikan kurnia pribadi ke bawah Dulia Maha Mulia kepada 1,000 orang penerima dari daerah Tutong.